الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, di mana kita telah sampai pada bab At-Ta'nu fil Ansab, larangan saling mencela nasab. Dengan ini kita ambil sebuah tema, larangan saling mencela dengan sesama. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam datang kepada kita adalah untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada al-akhlak al-karimah, mengajak kepada kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Islam datang kepada kita, pertama agar kita beriman kepada Allah, agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Islam datang kepada kita juga mengajari al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia kepada kita, agar kita saling menjalani hidup ini di atas kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dan menjauhkan diri dari saling bermusuhan, menjauhkan diri dari saling merendahkan, saling cela-mencela di antara kita. Sebagaimana yang telah terang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, terutama sekali di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, yang bawa Al-Quran bisa dilihat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu la yaskhur qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab
بئس الإثم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kamu kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik, setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhur qaumun min qaum, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lainnya. Asa an yakunu khairan minhun, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Wala nisa'un min nisa'in, dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan perempuan yang lainnya. Asa an yakunna khairan minhunna, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan jangan suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang mengandung ejekan. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Para jamaah, pada surah Al-Hujurat ini, ayat 11 ini, ada banyak pelajaran bagi kita. Di antaranya adalah bahwa ayat ini menunjukkan keagungan ajaran Islam. Keagungan ajaran Islam. Dan yang kedua, bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini bahwasanya Islam itu adalah agama damai, bukan agama kekerasan sebagaimana yang saat ini lagi banyak orang mencurigai Islam, dan banyak yang menuduh bahwa Islam itu agama kekerasan. Itu adalah salah besar. Karena Islam itu sendiri, bagi yang faham apa makna daripada al-Islam, mari kita ambil waktu sebentar untuk menerangkan masalah Islam. Al-Islam berasal dari tiga huruf saja, yaitu Sin, Lam, Mim. Salima. Kata salima berdasarkan kamus memiliki makna yang luar biasa. Salima bisa diartikan selamat. Kata selamat itu juga ngambil dari bahasa Arab. Salama, akhirnya dikasih T, selamat begitu. Mungkin awal mulanya ngambil bahasa Arabnya salamat begitu. Begitu sampai di Jawa, salamat kurang seberapa mudah, jadi apa? Selamat, selamat begitu. Selamat. Selamat.
sampai di Jakir khusus dipanggil Met. Mau kemana Met? Nah, gitu. Ini asalnya dari kata Salima yang bermakna pertama selamat. Bisa juga Salima bermakna damai. Kata Salima juga bisa bermakna damai dan apa namanya, selamat, damai. Yang satunya apa? Sejahtera. Subhanallah para jamaah. Inilah Allah menamakan agamanya dengan agama Islam ini, yang diambil dari dasar katanya yaitu Salima, yang mengandung makna selamat, damai, sejahtera. Ini artinya bahwasanya agama ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia agar agama ini menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dalam rangka apa? Mencapai keselamatan di dunia sebagai orang yang taat, di akhirat nanti selamat dari siksa api neraka. Sebagai manusia yang suka berdamai, yang suka menebar kedamaian, itu tujuan utama di antara agama ini. Agar kita orang-orang Islam menebar kedamaian di mana kita berada. Ya, kedamaian itu kan konsekuensinya banyak. Suka menolong, ya, suka menolong, kemudian baik hati, kemudian apa namanya, suka berbuat kebaikan dan tidak menyukai kekerasan. Di sana nanti di balik makna damai, sejahtera. Islam agama yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini agar menjadi agama manusia, agar dengan Islam itu sendiri manusia mencapai kesejahteraan sebagai hamba-hamba yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agama Islam mengajarkan kepada manusia jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan, bukan jalan-jalan kesesatan. Di antara misi agama Islam agar kita saling tolong-menolong di antara sesama ada pada surah Al-Maidah ayat 2. Pada surah Al-Maidah dilihat ayat 2. Pada penghujung daripada ayat ini Allah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ada yang sudah menemukan maknanya di akhir ayat ini? Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Inilah para jamaah visi dan misi Islam. Islam datang kepada kita, memerintahkan kepada kita, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian semua di atas kebajikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong, saling bantu membantu dalam urusan dosa dan permusuhan. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berusaha agar benar-benar menjadi muslim yang bisa mengaplikasikan, yang bisa menunjukkan visi dan misi agama Islam kita. Maka jadilah kita, dan kita berusaha, saya juga akan berusaha, para jamaah juga, saya ajak semuanya berusaha, dan semua yang mendengar ceramah ini, saya ajak semuanya, marilah kita menjadi muslim yang bisa menerapkan visi dan misi Islam
di mana saja kita berada. Sebagaimana pada surah At-Taubah ayat 2 ini, apa misi Islam? Yaitu saling tolong menolong dalam urusan kebajikan, dalam urusan takwa, dan tidak saling menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Sehingga hidup di mana saja kita sebagai muslim, jadikan diri kita manusia terbaik di mana kita berada. Manusia terbaik, manusia yang damai, manusia yang suka menebarkan salam, manusia yang suka senyum, manusia yang suka menolong kepada yang membutuhkan pertolongan, manusia yang mudah, tidak mempersulit diri, ya, sehingga orang melihat kita benar-benar orang itu akan berpikir kepada itulah Islam. Sehingga kemunculan kita di mana kita berada benar-benar kita mewakili Islam. Apakah kita bisa? Harus bisa, karena kita muslim. Jadi para jamaah, kalau selama ini ada dugaan-dugaan salah, itu bukan mewakili Islam. Bahkan para jamaah, kalau diri kita berada di suatu tempat ternyata kita salah dalam berakhlak, maka katakan bahwa kita tidak mewakili Islam. Karena Islam kita adalah Islam yang mengajarkan norma-norma yang baik, menebar kasih sayang, saling hormat menghormati, saling tolong menolong dalam kebaikan. Itulah visi misi Islam. Sehingga kalau suatu ketika kita misalnya ada orang tahu kita berbuat dosa misalnya, maka tidak bisa kemudian dikait-kaitkan dengan agama. Oh, berarti Islam itu agama seperti itu, tidak bisa. Bahkan kalau kita yang sadar bahwa perbuatan dosa tadi kita lakukan, maka kita katakan maaf, ini kesalahan saya, begitu. Kesalahan saya pribadi, agama saya tidak menyuruh saya seperti ini. Sering-sering katakan seperti itu para jamaah, supaya orang tidak langsung tidak memiliki gambaran orang Islam itu seperti itu. Tidak bisa. Kesalahan bukan kesalahan agama, tapi kesalahan adalah kesalahan diri kita. Misalnya, ketika kita berdusta, ingat Islam melarang berbuat dusta. Ketika kita misalnya menimbang dengan curang misalnya, maka Islam datang kepada kita agar jangan menimbang dengan curang, dan begitu seterusnya. Maka kesalahan, katakan ini kesalahan saya dan saya berdosa dalam masalah ini dan saya bertobat kepada Allah. Jadi supaya semua manusia tahu bahwasanya Islam adalah agama Allah. Tentu kalau agama Allah, agama yang baik. Agama Allah, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita ingin tahu Islam, cukup baca saja sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari situ kita akan tahu. Kalau kemudian ada umat Islam melakukan kesalahan, maka yang salah bukan agamanya, tapi personel kaum muslimin itu sendiri. Ya, karena memang tidak semua para jamaah, orang yang ngaku muslim, tidak semuanya baik. Tidak semuanya baik. Kenapa? Ya, karena di dunia ini ada setan. Betul gak kira-kira? Di dunia ada iblis yang mungkin saja mempengaruhi kepribadiannya. Mengaku muslim, tapi misalnya dia kurang seberapa dalam beragama. Kurang seberapa sungguh-sungguh dalam beragama. Dia mengaku muslim tapi masih ada sifat kemunafikan pada dirinya. Tapi yakinlah, muslim yang terbaik adalah manusia yang terbaik. Kenapa? Karena dia benar-benar berusaha membawa cerminan agamanya kepada cermin pribadinya. Maka siapapun yang berjumpa dengan saya misalnya, di tempat manapun Anda jamaah siapapun bertemu dengan saya misalnya, kok saat itu
saya dalam posisi yang salah, maka saya katakan itu karena saya yang salah. Sebab agama saya tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang salah. Contoh apa misalnya? Contoh, tiba-tiba Anda jamaah siapapun yang bertemu dengan saya, tiba-tiba bertemu dengan saya, kok dalam satu kasus berdusta. Maka katakan, saya yang salah. Sebab agama saya di dalam banyak ayat Quran melarang saya berbuat dusta. Di dalam banyak hadis, bahkan hadis pada pertemuan sepekan yang lalu melarang berdusta. Sampai Nabi mengatakan, wa innar rajula layakdzibu. Dan sesungguhnya seseorang sungguh dia berbuat kedustaan, hatta yuktaba indallahi kadzdzaban. Sampai kalau dia terus-menerus berdusta, 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 sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Bahkan di awal hadis itu dikatakan bahwasanya as-sidqu yahdi ilal birri, kejujuran, kebenaran menunjukkan kepada kebaikan, wal birru yahdi ilal jannah, kebaikan akan membawa kepada surga. Kemudian dikatakan wal kadzibu ya yahdi ilal fujur, kedustaan akan membawa kepada kejahatan. Ya, kepada kejahatan, penyimpangan. Wal fujuru yahdi ilan nar. Dan kejahatan, penyimpangan membawa kepada neraka. Ini Islam. Islam melarang kita berdusta. Islam melarang kita melakukan kesalahan, maksiat. Semua perkara-perkara yang oleh manusia dianggap dosa, semuanya dilarang oleh Islam. Islam melarang minum khamr. Islam melarang berjudi. Islam melarang mencuri. Islam melarang berzina. Hah? Bahkan di ayat surat Al-Hujurat ayat 11 tadi, Islam melarang apa? Islam melarang mencela orang lain. Ya, pada ayat ini mari kita pelajari ya. Ada beberapa ayat pada surah Al-Hujurat ya. Pada ada beberapa hal larangan di dalam surat Al-Hujurat. Yang pertama, orang-orang yang beriman dilarang agar tidak merendahkan orang lain. Remeh meremehkan, rendah merendahkan terhadap orang lain dilarang di dalam Islam. Jangan para jemaah, jangan suka merendahkan orang lain. Kenapa? Karena diri kita akan menjadi orang yang sombong. Yang benar gimana? Yang benar selalu menganggap dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Itu yang benar. Sikap yang benar dalam masalah ini para jemaah, kita terhadap manusia yang lain harus mempunyai keyakinan bahwa kita tidak lebih baik daripada orang lain. Dari situlah kita tidak akan meremehkan siapapun. Bisa jadi orang yang dalam strata kehidupannya di bawah kita, itu pun lebih baik dari kita dalam bidang tertentu yang kita tidak mampu di dalamnya. Jadi manusia itu saling ada kekurangan satu dengan yang lainnya. Ya, kalaupun kita mampu di beberapa bidang, kita belum tentu mampu di beberapa bidang yang lainnya yang dimiliki oleh orang lainnya. Sehingga dari kejadian demi kejadian ini para jemaah, tidak pantas bagi kita mengaku lebih baik daripada orang lain. Apalagi kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tanamkan di dalam diri kita sebuah akhlak, yaitu merasa tidak lebih baik dari siapapun. Merasa bahwa kita adalah hamba Allah. Bahwa diri saya adalah hamba Allah. Bahwa diri saya adalah manusia yang lemah. Manusia yang tidak memiliki apa-apa. Manusia yang bodoh. Manusia yang banyak kekurangan. Kalaulah tidak ditolong oleh Allah, maka tidak akan ada kebaikannya.
Jadikan manusia seperti itu, selalu memiliki apa namanya, memiliki apa, prinsip seperti itu, sehingga akan mengantarkan kita menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang tawadhu, sikap lemah lembut, menjadi orang yang tidak sombong. Kenapa? Karena pada diri kita ada kebaikan. Ini satu pelajaran dari ayat ini kita dapati. Yang kedua, yaitu jangan saling mencela diri kita sendiri dan juga orang lain. Suka mencela, jangan. Sekarang ini apa namanya, keadaan kita digiring kepada suka saling celah mencela, terutama para jamaah perpolitikan kita. Ya, ternyata perpolitikan itu para jemaah, ketika walaupun itu bukan asas Islam ya, demokrasi bukan milik Islam. Islam bukan demokrasi seperti yang ada. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan salah satu ajarannya, beberapa ajarannya mungkin sama, mungkin mirip-mirip, mungkin. Tapi demokrasi Islam is Islam. Permasalahannya para jemaah, saya yakin ketika perpolitikan pun dijalankan sesuai dengan secara prosedural sesuai dengan hukum, insya Allah akibatnya juga baik. Tetapi ketika perpolitikan kita dijalankan dengan kotor misalnya, curang misalnya, culas misalnya, disitulah nanti akan muncul apa? Akan muncul permusuhan. Akan muncul di mana? Kebencian demi kebencian. Nah, disitulah muncullah saling celah mencela. Contoh celah mencela kalau di era sekarang seperti apa coba? Mungkin ada yang ngasih contoh salah satu. Kampret. Terus apa lagi? Cebong. Orang-orangnya disebut kampretis gitu ya. Kalau cebong, cebongis, begitu. Seperti itu lagi. Ada lagi si kodok misalnya. Apalagi misalnya si kodok, apalagi pelangak pelongo misalnya. Waduh, akhirnya saling apa? Saling celah mencela. Akibat perpolitikan yang kotor, pencurang, culas, bukan, sama sekali bukan ajaran Islam. Justru semua itu menjadi larangan, terkutuk di dalam Islam. Lah kalau yang terlibat itu kaum muslimin gimana? Ya, jadilah kaum muslimin yang terkutuk dalam masalah ini. Dan berbahaya enggak kira-kira? Ya berbahaya. Kaum muslimin yang Islamnya mengajak kebaikan, terus menceburkan diri kepada saling apa tadi? Celah mencela, saat itu akan jatuh kepada perbuatan terkutuk. Dan ini berbahaya. Terus gimana? Ya, sebagai kaum muslimin hendaknya kita kembali kepada akhlak Islam. Biarkan orang lain saling celah mencela, tapi kita sebagai umat Islam, meskipun terpaksa kita melibatkan diri dalam perpolitikan, tetap ya, tetap yang diminta oleh Islam adalah kaum muslimin tetap yang terbaik. Kaum muslimin tetap yang bisa menjaga konsep apa namanya, konsep keimanannya. Di mana di dalam ayat Al-Hujurat ayat 11 misalnya, Allah menyatakan apa? Wala talmizu anfusakum. Apa artinya? Dan janganlah kalian apa namanya, mencela diri kalian. Mencela. Ya. Saling celah mencela dilarang di dalam Islam. Ya, kita umat Islam harus menjauhi celah mencela. Ketika kita terlibat dalam celah mencela, berarti kita menjadi muslim yang jelek. Muslim yang jelek, bahkan yang kita khawatiri, kalau kita sebagai muslim kemudian terlibat dalam celah mencela, akhirnya Islam itu sendiri tidak mengakui kita. Agama ini tidak mengakui kita, bisa nggak para jemaah? Bisa. Kapan? Ketika komitmen kita terhadap agama ini jelek. Ketika seseorang merasa dirinya muslim, tapi terlibat dalam kesesatan demi kesesatan ini, yang kita khawatirkan
Islam menolak kita. Ya kalau bahasa akhiratnya, ketika Islam menolak kita, artinya gimana para jemaah? Ya disiksa di api neraka. Di dunia sebagai muslim yang kurang baik, yang kurang komitmen terhadap agamanya, ya, di akhirat nanti Islam tidak mengakui kita, maka kita dimasukkan ke dalam neraka. Di sini inilah pentingnya komitmen terhadap agama. Kemudian wala tanabazu bil alqab. Apa artinya? Dan janganlah saling memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Saling memanggil dengan panggilan yang jelek. Contoh kalau di kehidupan sehari-hari seperti apa para jemaah? Ya. Ada orang kebetulan pendek orangnya. Pendek. Padahal dia muslim gitu loh. Orang Jawa bilang apa? Hei, bol cebol, nandi bol. Nah, boleh? Tidak boleh para jemaah. Saya yakin si cebol itu sendiri, artinya orang yang cebol itu sendiri, ada perasaan gak suka. Ada perasaan apa? Gak suka, marah, benci, betul? Nah ini. Ada orang kurus, kurus tinggi. Apa kata orang Jawa? Ceng keceng. Nah ini. Eh si keceng. Ini pun juga saya yakin orang yang dipanggil pasti ada marahnya. Ya, lebule misalnya. Masyaallah ya. Orangnya besar, brot gembrot. Nah ini panggilan-panggilan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena Islam menyuruh kepada kita apa? Saling menghormat, saling menghormati. Ya. Tak botak misalnya. Ada juga orang itu mencela dalam nama Muhammad. Bisa jadi apa di Jawa ini? Muhammad, nama baiknya Muhammad, bisa dipanggil apa di orang Jawa? Mat kemat. Nah ini ya, Abdullah dipanggil Dul saja. Dul nanti Dul. Nah ini panggilan-panggilan yang jelek. Ada juga bukan nama ya, bukan nama, bukan fisik, tapi sifat atau nama-nama lain, nama-nama lain. Contoh anjing, anjing mau kemana anjing? Babi, des bedes. Ada orang dipanggil ular, mau kemana? Ini dilarang semua dalam Islam, ya, dilarang. Ada juga pakai nama daerah, wong Madura nih wong Jawa. Meduro, nanti Meduro, Roduro, wah Jawa, ini Dayak, ini Masya Allah ya. Ini panggilan-panggilan yang tidak dibenarkan, panggilan-panggilan yang tidak dibenarkan. Si bodoh, atau misalnya gendeng, nah ini orang gendeng. Ini para jemaah, semua bentuk celaan dalam panggilan dilarang di dalam Islam. Ada berapa pelajaran ini? Ada sekitar 4 pelajaran ya. Dilarang saling ejek-mengejek. Kemudian dilarang saling memanggil dengan panggilan yang jelek di dalam Islam. Kemudian pelajaran berikutnya apa? Kata Allah, bi'salismul fusuku ba'dal iman. Artinya seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah keimanan. Ini maksudnya apa para jamaah? Panggillah orang lain dengan panggilan yang baik. Maksudnya begitu. Karena kita orang beriman gitu loh. Kita ini orang beriman. Maka Allah katakan seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Artinya orang yang beriman tidak boleh panggillah dengan namanya. Kaum muslimin, kaum mukminin. Ya. Kemudian panggillah dengan namanya yang baik. Ya akhi, wahai bapak, saudaraku. Nah ini orang-orang yang beriman dilarang memanggil-manggil dengan panggilan yang jelek, dilarang meremehkan orang lain, orang yang beriman. Ketika hal itu tidak dipatuhi para jamaah, kekhawatiran yang terakhir tadi, dan itu yang paling berdampak buruk, yaitu di mana Islam kita atau iman kita menolak kita. Apa mungkin iman dan Islam kita menolak kita? Nah,
Ketika kita kurang menghormati keimanan kita, ketika kita kurang menghormati, kurang menjunjung keislaman kita, maka Islam kita akan menolak kita. Contoh seperti apa? Muslim kok ngomongnya kotor? Lo kan salah. Sebab Islam datang mengajak berbicara dengan baik. Muslim kok suka meremehkan orang lain? Makanya Islamnya akan menolak, imannya akan menolak. Kenapa? Karena iman dan Islam yang datang kepada kita memerintahkan apa? Agar kita tidak meremehkan orang lain. Dan begitu seterusnya. Dan ini sangat berbahaya kalau kita ditolak oleh Islam kita atau ditolak oleh iman kita. Terus yang benar gimana para jamaah? Yang benar adalah kita harus komitmen terhadap Islam dan iman kita. Tunjukkan di mana saja kita berada bahwa kita Muslim yang baik. Dan itulah, dan ketika kita komitmen terhadap iman kita baik, ketika komitmen kita terhadap Islam yang baik, maka iman dan Islam kita akan memuliakan kita. Kalau kita dimuliakan oleh Islam dan iman kita di dunia saja, insya Allah kita akan menjadi manusia terbaik dimanapun kita berada. Terutama di akhirat nanti, Allah akan memberikan ampunannya, Allah akan memberikan ridhonya. Ada satu hadis yang mari kita angkat para jamaah dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kalau di sini hadis yang ke-395, tapi dalam terjemahannya saya kurang tahu. Qala al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Abu Asim, telah bercerita kepada kami Abu Asim, an ibni Ajalan, dari Ibnu Ajalan, an abihi, dari bapaknya yaitu Ajalan, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, subbatani, ada dua cabang, la tatrukuhuma, tidak akan meninggalkan keduanya, ummati umatku. Ada dua cabang kejelekan yang mana kata Rasulullah, umatku tidak akan meninggalkannya. Kalau umatku tidak akan meninggalkannya, siap-siap saja kita para jamaah, siap-siap saja kita, jangan-jangan kita juga terlibat. Karena itu dengan ngaji seperti ini, semoga kita belum sampai melakukan, ya, tidak sampai kepada melaksanakan, meskipun mungkin akan jatuh pada kita. Yang pertama apa? An-niyahatu, niyahah. An-niyahah itu artinya berlaku sia-sia. Contoh seperti apa? Niyahah di sini contohnya seperti berduka berlebihan ketika sedang kematian. Ya, duka cita yang berlebihan disebut apa? Niyahah. Disebut niyahah. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa al-mayyit yu'adzabu bimaniha alaihi au kama qala, bahwa mayit itu akan disiksa di alam kubur disebabkan niyahah itu. Contoh niyahah itu sampai ketika bapaknya, suaminya atau anaknya atau siapa meninggal, menangis, meraung-raung sampai kemudian seperti orang tidak sadar. Atau melukai dirinya, atau mencoreng-coreng dirinya misalnya, atau sampai membuang-buang makanan, sampai berkata kasar misalnya, ini termasuk niyahah. Di dalam hadis juga dikatakan yang termasuk niyahah yaitu membuat acara-acara kematian yang bukan dari bagian Islam, maka masuk kepada niyahah. Contohnya apa? Selamatan orang mati di dalam kitab I'anatut Thalibin termasuk niyahah. Ya, makan-makan, kemudian buang-buang beras, kuning, dan macam-macam,
termasuk meninggikan kuburan seperti kuburan apa itu orang kafir itu ya, masuk niyahah. Dan itu tidak boleh. Yang terakhir dari dua perkara tadi para jamaah, wattaknu fil ansab, yaitu suka mencela terhadap keturunan atau terhadap apa namanya ya keturunan nasab ya, mencela nasab tidak boleh para jamaah. Oh lu anak Fir'aun gua jadi ini tidak boleh ya, niyahah dan saling mencela nasab ini termasuk perkara yang dilarang di dalam Islam. Semoga para jamaah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita ke jalan Islam yang benar, dan semoga kita dimanapun kita berada diberi kemampuan mengaplikasikan visi dan misi Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.